semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses atas promosi dan mutasi Pak Indra Timora ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Semoga tetap membawa kecemerlangan dalam karir dan tugasnya. Jangan lupa ini amanah baru, semoga juga tetap amanah, tetap bertanggung jawab, tetap konsisten dalam memberikan kinerja yang terbaik untuk di tempat tugas yang baru. Sekali lagi, selamat dan sukses atas promosi dan mutasi Pak Indra Timora ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Selamat dan salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas promosi dan mutasi Bapak Indra ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Semoga sukses dan bisa memberikan kontribusi yang baik demi perubahan dan kemajuan di Satker yang baru. Karena orang sukses adalah ia yang tidak hanya menerima kondisi apa adanya, tapi bagaimana ia menerima tanggung jawab untuk melakukan perubahan. Do the best. Menangis tertawa. Salam protokol kesehatan. Selamat kepada Kasubag PTIP Bapak Indra Timora Eskom MH atas promosi ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Tentu banyak sekali kenangan dan karya yang telah dihasilkan di Pengadilan Agama Soe ini, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tidak terduga buat kita semua di Pengadilan Agama Soe. Bapak Indra merupakan salah satu penggerak motor yang ada di Pengadilan Agama Soe ini. Untuk jalannya kantor, salah satu penggeraknya adalah Pak Indra. Oke, saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan mengucapkan terima kasih banyak atas pelajaran-pelajaran yang mungkin yang belum saya ketahui, baru diketahui dengan Bapak Indra. Oke, sukses selalu di tempat yang baru di PT Akupang, dan tetap hasilkan karya-karya yang terbaik. Hingga kau bahagia. Bro Indra, hidup adalah sebuah misteri. Tidak ada yang pernah tahu seperti apa jalannya kehidupan kita, termasuk orang-orang yang datang silih berganti. Setiap hari kamu bisa bertemu dengan orang-orang baru, bahkan bisa juga berpisah dengan orang-orang yang begitu dekat denganmu. Kesuksesan yang engkau raih di sana adalah kebahagiaan dan motivasi bagi kami. Doa kami menyertai langkahmu. Bila tidak dikarenakan unggas, tidaklah rusak padi di sawah. Kalaulah tidak dikarenakan tugas, tidaklah kita sanggup berpisah. Selamat ya bro,
sukses selalu di tempat tugas yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, mutasi bukan soal mutasi biasa, ini promosi. Dan secara pribadi sebagai atasan langsung, kami merasa sangat kehilangan karena satu potensi besar yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Soe akan hilang sejak Mas Indra pindah ke PT Akupang. Tetapi di sisi yang lain, sebagai atasan langsung, saya merasa sangat berbangga dan ikut berbahagia dengan promosinya Mas Indra untuk masuk ke PT Akupang. Ada sekian banyak hal yang sejak kita bergabung di Pengadilan Agama Soe ini sudah saya lihat luar biasa, dan saya berharap keluar biasaan yang Mas Indra punyai di PA Soe itu bisa lebih ditingkatkan lagi di Pengadilan Tinggi Agama Kupang, sehingga nama baik yang diemban oleh orang-orang yang pernah bekerja di Pengadilan Agama Soe tetap terjaga dan terawat, bukan hanya sejak dulu, tetapi saat ini, dan juga nanti akan memberi inspirasi bagi orang-orang yang akan berada di PA Soe ini untuk lebih bekerja lebih baik, sehingga dapat dipromosikan sama seperti Mas Indra dan orang-orang yang telah lebih dulu hebat sebelum kita ini. Kami berharap satu waktu Tuhan bisa mempertemukan kita kembali, apakah nanti di satu titik yang bukan di PTA atau di PTA atau mungkin di tempat lain yang lebih tinggi dari itu. Kami berdoa dengan promosinya Mas Indra ini, Mas Indra lebih sukses, dan semakin sukses Mas Indra, maka Pengadilan Agama Soe akan semakin berbangga dengan kesuksesan Mas Indra. Maju terus, hebat terus, dan terus berkarya untuk membangun bukan hanya Pengadilan Tinggi Agama Kupang, tetapi memberi efek kepada seluruh pengadilan agama yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat temanku satu seperjuangan, seangkatan Bapak Indra Timora Eskom MH, atas promosinya. Satu kata buat kamu, Ndro. Gile lo, Ndro. Tembus masuk PTA nih, PTA Akumin Jempol. Keren. Dan untuk bersamaan kita selama di Pengadilan Agama Soe, terima kasih untuk petuahnya, untuk ilmu sebagai teman. Kamu keren, Ndro. Dedikasi tinggi, loyalitas tanpa batas. Kalau untuk instansi tak akui, aku masih harus banyak belajar dari kamu. Tapi satu, aku pengen mengeluarkan unek-unek sebelum kamu jalan. Kamu terlalu, apa ya, terlalu memberi kesan tersendiri. Ada rasa kecut, ada rasa pedes, sepedes lidahmu dan bibirmu yang cetus-cetus kalau omong. Kecut sekecut kata-katamu. Kalau bikin ledek orang, sakit. Tapi selain dari lain daripada semuanya, kamu teman hebat, kamu ASN top. Pantas kalau promosi itu disandingkan dengan kamu. Pantas kamu dapat itu. Saya acungin dua jempol. Makasih, Da Indro. Sampai ketemu di PTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Pesan dan kesan saya pertama kali untuk Mas Indra. Pertama, sebelum saya kenal Mas Indra, saya kira beliau itu adalah orangnya sombong. Akan tetapi setelah lama-lama kita sama-sama bekerja di sini, ternyata Mas Indra itu orangnya sangat-sangat baik, sangat-sangat setia kawan, dan sang orang pekerja keras, orangnya cerdas,
dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan. Jujur, karena dari dialah saya banyak belajar tentang banyak hal, terus karena keikhlasannya dalam bekerja dan tidak pernah mengeluh, walaupun sedikit agak suka marah-marah kalau dia banyak, kalau dia ada tekanan. Walaupun Mas Indra itu sedikit jutek, tapi jutek-jutek ini gimana ya, jutek-jutek tapi ya untuk kebaikan. Tapi saya tahu kalau Mas Indra itu orangnya sangat baik dan orangnya sangat nyenyenin. Mas Indra adalah teman dan partner kerja is the best. Fatum Nasi mencari kopi, duduk di pos security untuk berimajinasi. Itulah kata-kata buat Pak Indra Timura MP, yang kadang saya mengartikan MP itu malam pertama, Mas. Pokoknya malam pertama itu seperti kita mencari jaringan LAN yang dipilah-pilah kabelnya, akhirnya ketemulah jaringan yang kita tuju. Untuk Mas Indra, selamat buat promosi mutasinya sebagai kasubag rumah tangga. Dalam artian rumah tangga itu jangan hanya rumah tangga kantor, Mas. Rumah tangga kita berdua diurus. Ya, aku sama kamu. Iya kamu, iya kamu. Sukses, Mas. Salam sehat.